Mohon perhatian, hadirin dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara video conference. Pertama, saya ingin menyampaikan ucapan selamat Hari Pers kepada seluruh insan pers Indonesia dimanapun Bapak Ibu berada. Saya tahu di saat pandemi sekarang ini, rekan-rekan pers tetap bekerja dan berada di garis terdepan untuk mengabarkan setiap perkembangan situasi dan menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, menjaga optimisme, serta menjaga harapan. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh insan pers karena membantu pemerintah untuk mengedukasi masyarakat agar menerapkan protokol kesehatan dan membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar dan tepat.